Biasanya yang ditekan
Wal-Qur'an yang hakim dan demi Al-Qur'an yang bijaksana. Nah, hakim itu bijaksana. Kalian tanya, Qur'an bijaksana apa? Kenapa Allah bersumpah Al-Qur'an itu bijaksana? Biasanya yang bijaksana itu kan yang hidup kita ya. Kalau mungkin wadah ini bijaksana, kalau mungkin ya benar. Binatang pun kalau pun hidup, kalau mungkin dia bisa bijaksana. Biasanya yang bijaksana itu yang hidup, yang sempurna. Berarti Al-Qur'an ini disebut oleh Allah bijaksana, berarti Al-Qur'an itu hidup. Maksudnya hidup Al-Qur'an itu dia bisa menghidupkan hati manusia. Betul ya? Al-Qur'an itu inna kala minalmu sadir. Sesungguhnya engkau, kata Allah, termasuk di antara utusan-utusan, termasuk salah seorang rasul. Jadi rasul itu di dalam hadis disebutkan di dalam riwayat ada 313 rasul. Yang wajib kita ketahui 25. Kalau nabi 124.000 nabi banyak. Ini beda tugasnya. Kalau nabi diwajibkan oleh Allah hanya untuk dirinya, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya itu nabi. Kalau rasul Allah wahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jumlah rasul 313. Yang wajib kita ketahui 25. Nabi kita Muhammad termasuk salah satu di antara rasul. Ini disebutkan oleh Allah. Nah, surah Yasin ini hadihi surah Makkiyah, termasuk surah Makkiyah, artinya yang turun di Makkah. Ada juga sebagian kecil ulama mengatakan surah Yasin ini surah Madaniyah. Tapi yang masyhur sebagian besar mengatakan Makkiyah. Wasabab nuzuliha, adapun sebab turunnya innal kufar, sesungguhnya orang-orang kafir saat itu qalu inna Muhammadan laysa nabiyyan wa la mursalin. Sesungguhnya orang-orang kafir, Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Orang kafir saat itu, kalau percaya orang kafir, dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu nabi dan rasul. Kalau percaya, kenapa mereka percaya? Bahwa yatimu Abi Thalibin, karena ini anak yatimnya Abu Thalib. Wa madzhaba ila al-maktab, dan pernah belajar tulis menulis. Wa ma'allama ilma minal mu'allim, tidak pernah belajar ilmu kepada orang lain, orang kita. Bapak ibu ayah siru nabi yang kenapa disebut nabi? Jadi orang kafir menurut akalnya, menurut akal orang kafir saat itu, sudah anak yatim, belajar pada biasa, berguru pada biasa, dikatakan nabi, dikatakan rasul, tidak mungkin menurut akal. Lalu turunlah surah Yasin sebagai pembelaan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Inna kalaminal mursalin, dan Allah bersumpah dengan Al-Qur'an bahwa sesungguhnya engkau Muhammad termasuk salah seorang di antara utusanku atau rasul. Orang kafir tidak percaya. Percaya. Makanya kita yang pemainnya ada orang paradoksal yang
sekolah di mana, ujung-ujung tamat pula berjaya. Ini ujung-ujung datang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Orang Nabi dan berjaya. Padahal Nabi Muhammad itu mulai lagi halus sampai sebelum diangkat menjadi Nabi, orang percaya. Bahkan dimulai hal Nabi yang dapat dipercaya. Tapi begitu Nabi Muhammad mengungkapkan menyampaikan aku ini Nabi, aku ini Rasul, tak jemurnya di prakondinya tidak dapat. Semalam kepalanjutnya kita terpercaya. Ini timbul-timbul sudah kita percaya, timbul mengaku Nabi, mengaku Rasul, prakondinya belajar biasa dan menuliskan bisa mengaku Nabi, mengaku Rasul. Fakahana kufar mas muslimina fi ingkarihi qaraallahu ta'ala qawla kufar wa anzala hadhihi surah. Lalu sebagai bentuk penolakan Allah kepada orang-orang kafir, maka diturunkanlah surah Yasin ini. Wa syahida bidzatihi jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi. Allah bersaksi bahwa dengan zatnya yang sempurna, bahwa Nabi Muhammad itu memang benar-benar utusan Allah. Lalu saja faqala, lalu Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Allah, ini antara kufar risalah tiga kepada pertama bidani anna ashadu anna hatla minal mursalin. Ya Allah, kita ada usah dipikirkan orang kafir, walaupun semua anda dan mengakui ikan itu Nabi dan Rasul, aku ya Allah yang bersaksi jika adalah putusan. Maksudnya jangan sedih dipadahkan, jangan sedih orang tak berjaya, aku ya Allah yang mengaku putusan. Nah, makanya kita itu dalam dua kalimat syahadat bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saksi di sini bukan saksi mata melihat itu. Kayak kita saksikanlah helm berikut ini ada itu. Tapi kesaksian di sini yaitu disaksikan, diyakini dengan hati. Nah, diyakini dengan hati. Kalau disaksikan dengan mata, buktinya orang kafir saat itu melihat bahwa ini. Tapi keyakinan di dalam hatinya tidak ada. Falamma qalat hadhihi surah Allah wa syahida ala risalatihi qala Allah annaha sawwata qabl al-Qur'an. Jadi surah Yasin ini dia itu ibaratkan hati, ibaratkan hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'an yasin, dan hatinya Al-Qur'an adalah yasin. Kenapa hatinya Al-Qur'an itu yasin? Karena tadi kita bersaksi dengan keyakinan yang ada di dalam hati bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi yasin ini hatinya Al-Qur'an. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya surah Yasin itu, qataballahu lahu qira'atul Qur'an masyaallah.
membaca surat Yasin pahalanya sama dengan membaca Al-Qur'an 10 kali. Ini salah satu bagiannya, salah satu lebih banyak yang di sini disampaikan. Makanya kita itu ketujuh membaca surat Yasin. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Sekali baca surah Yasin 10 pahala membaca Al-Qur'an. Kalau surah Yasin dihadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal, sama dengan kita mengkhatamkan 10 kali Al-Qur'an, pahalanya dihadiahkan besar orang meninggal. Memang beberapa orang ada yang protes, kenapa maka Yasin aman kalau lahannya habis ambil, apa orang yang dibaca ada untuk makanannya. Nah, jadi para ulama itu sudah bijaksana memilihkan surah dasar kita dari surah ini bukan sembarang surah, tapi fadilahnya banyak. Sekali baca nilainya sudah 10 kali Al-Qur'an dan surahnya banyak. Paling 10 menit selesai atau 15 menit selesai pembacanya. Jadi sudah cukup bijaksana. Ini pahala membaca surah Yasin sama dengan 10 kali membaca Al-Qur'an. Seminggu sekali kalau membaca surah Yasin sudah 10 kali, pahalanya 10 kali lipat Al-Qur'an. Apakah Yasinnya yang ada mesti? Ada mesti. Tapi Al-Qur'an dibaca juga yang lain-lainnya. Nah, paling kata satu ain, satu mangkok. Habis itu baca Yasin selepasnya. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qara'a surah Yasin wa qara'a qabla idhulubur qobladiyah rohus sama walaupun Allah. Sesungguhnya kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala membaca surah Yasin dan surah Toha sebelum menciptakan langit dan bumi bi alfa'amin 2000 tahun. Sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelum itu Allah membaca surah Yasin dan Toha. Bidang ini yang mengatakan Balamma sami'at malaikah, lalu tatkala malaikat mendengar berita ini bahwa Allah membaca surah Yasin dan surah Toha sebelum 2000 tahun sebelum menciptakan bumi dan langit, ujar mereka, qalu toha li ummati Muhammadin, sungguh beruntung umat Muhammad. Ujian malaikat, sungguh beruntung umat Muhammad diberikan surah Yasin dan surah Toha. Muzila alaihim hadani suratan wa kubat iman tahammalu bihimad, dan sungguh beruntung orang yang mengamalkannya, membacanya dan memahami isi kandungannya. Karena sekitar malam ini ujian malaikat beruntung umat Nabi Muhammad diturunkan surah Yasin dan Toha, beruntung umat Nabi Muhammad membacanya, mengamalkannya, mempelajari isi kandungannya. Waktu di alas sinati datang-datang di lima, dan sungguh beruntung orang yang ketujuh lisannya itu membaca surah Yasin dan Toha. Malaikat mengatakan untungnya kenapa? Karena umat-umat sebelum kita berubah di dalam ini, ini khusus siap. Jadi luar biasa, kita beruntung sebagai umat-umat diberikan Al-Qur'an Al-Karim yang fadilahnya keutamaannya sama luar biasa. Adik-adik,
antaranya surat Yasin dan Toharoh. Untuk kita baca seminggu sekali itu yang di rumah yang utamanya antara Jumat dengan Jumat ini disesalkan atau bila waktu ada baca surat Yasin atau menunggu alasan yang ada bahwa juga ada juga dibaca surat Yasin menunggu orang meninggal baru bantuan itu kan tidak hadir orang meninggal daripada mengalisan itu pasti dua kali sebulan alisan dua kali membaca berarti pahalanya 20 kali dalam Al-Quran. Umpama di rumah ada baca tak umpama tapi sayang jadi di rumah pun dibaca Al-Quran karena apa lagi zuyina buyung laku atau di dalam misalnya namiru buyung laku bismillah wa tilawatil Quran hiasi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi hiasan rumah itu terlihat indah bukan karena bukan bacaannya, bukan karena bentuk rumahnya, tapi karena di rumahnya indah itu dihiasi dengan ibadah sholat dan bacaan Al-Quran. Itu rumah itu akan terasa indah, akan terasa nyaman di dalam. Walaupun bagus seperti apa, sebagian ada di sisi rumah membaca Al-Quran kadang berikut tidak baik. Maka kadang-kadang kita ini bila urusan rumah itu aneh-aneh macam-macam. Nah, kita sambutlah insya Allah minggu depan mudah-mudahan sehat, banyak umur dan mudah-mudahan istiqomah ilmu agama Allah berkat ilmu kita berkat ibadah kita Allah wabarakat kita dengan kata khusus berkat iman dan Allah masukkan ke dalam surga yang berjaya Islam amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.